Salam sukacita, mari kita berdoa. Kami membutuhkan firman-Mu, karena itu tolong kami dengan kuasa Roh Kudus ketika ingin mencernanya. Dalam nama Kristus. Amin. Kali ini saya membaca dalam kitab Yosua pasal 14 pada ayatnya yang kelima. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel, dan dibagi-bagi merekalah negeri itu. Saudara-saudara, Tuhan sudah menganugerahkan tanah perjanjian kepada orang Israel. Soalnya, bagaimana tanah itu supaya menjadi berkat bagi suku-suku Israel. Karena itu dikehendaki oleh Tuhan supaya tanah itu dibagi secara merata, dibagi secara adil, sehingga orang Israel merasakan sukacita, tidak ada iri hati, tidak ada saling marah atau dendam satu dengan yang lain. Saudara-saudara, berbuat adil kadangkala tidak mudah kita lakukan. Terhadap anak-anak kita sendiri, terhadap orang-orang yang kita jumpai, apalagi sebagai pemimpin umat. Kadangkala hanya memperhatikan satu golongan atau satu kelompok tertentu. Itu tidak boleh. Tuhan menghendaki kita untuk berbuat adil. Tuhan sudah berbuat adil kepada kita. Maka sebagai orang percaya, kita harus teruskan nyatakan keadilan itu kepada yang lain, kepada sesama. Mari kita berbuat adil kepada sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan sudah begitu berbuat adil kepada kami dengan berkat-berkat yang ada. Karena itu kami terpanggil juga untuk meneruskan berkat-berkat dan memberikan secara adil, mulai dari keluarga, orang-orang yang kami temui, dan siapa saja, sehingga sukacita kegembiraan terjadi dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.